Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. So, pada hari ini saya mau kongsi sedikit tentang isu yang dialami oleh semua golongan, yaitu insecurity. Okay, apa yang dimaksudkan dengan insecurity? Ianya bermaksud perasaan yang tidak selamat, perasaan yang dia rasa dia tidak confident, lack of confident, ataupun lack of protection, rendah diri, tidak yakin dengan kebolehan diri dia sendiri. Okay, jelas maksud insecurity. Bila kita cakap tidak yakin kepada diri sendiri atau rasa tidak selamat, siapakah yang golongan-golongan yang mengalami? Dia boleh terjadi kepada semua orang. Semua orang boleh merasakan dan mengalaminya. Termasuklah kanak-kanak, remaja, dewasa maupun orang tua. Okey, sekarang saya mau kongsikan sedikit apakah contoh-contoh insecurity yang dialami oleh golongan kanak-kanak, golongan remaja, dewasa. Bagi golongan anak-anak, kanak-kanak, mungkin ada yang tahu, ada yang tidak tahu bahawa kanak-kanak juga akan mengalami insecurity. Antara contoh-contohnya adalah mereka rasa kurang yakin ataupun mereka rasa tidak disayangi kerana sering dibanding-bandingkan dengan kanak-kanak lain maupun adik-beradik mereka sendiri. Contohnya adalah, oh, anak kau yang ini lagi putih, lagi cantik kan daripada yang ini, di hadapan kanak-kanak tersebut. Kadang-kadang kita terlepas. Jadi kawan-kawan saya yang telah menjadi ibu bapa ataupun ibu bapa yang menonton video ini, saya harap anda semua tidak lagi mengulangi perkara-perkara tersebut kerana ianya akan memberi kesan kepada kanak-kanak. Pembesaran mereka akan tumbuh dan besar menjadi orang yang tidak yakin terhadap kebolehan diri sendiri. Okay, next, insecurity di kalangan golongan remaja, apakah dia? Biasanya yang dialami contohnya adalah contohnya di kampus, dia rasa dia tidak diterima di kalangan kawan-kawan mereka sebab dia seorang yang apakah dia tidak yakin dengan diri dia sendiri, dia tidak cantik, dia tidak pandai ataupun apa sahaja kepercayaan yang negatif terhadap diri dia sendiri. So, dan juga tidak yakin untuk bercakap di hadapan, contoh presentation, itu salah satunya lah. Okay, apa pula insecurity kepada golongan dewasa? Comparison, membandingkan kehidupan mereka dengan kehidupan rakan mereka, cousin, relative yang lebih dikatakan ataupun dianggap lebih berjaya daripada beliau. So insecurity terhadap itu. Next, what is the causes? Apakah punca insecurity ini develop di dalam diri sendiri atau di dalam diri seseorang? Iaitu satu, kita boleh bahagikan kepada dua, iaitu external and internal causes. So external tu bermaksud luaran, lah luaran bermaksud what kind of childhood do you had, someone's had. Sekiranya dia, itulah seperti yang saya, kita balik lagi kepada kanak-kanak tersebut, sekiranya mereka masa pembesaran mereka semasa kanak-kanak sering dibanding-bandingkan ataupun ibu bapa mereka sering memperlekehkan, contoh dengan mengeluarkan kata-kata seperti alah, bukan kau boleh pun, kau campin kah, kau okey kah, macam tu. Itu antara salah satunya. So what kind of childhood someone's had, itu juga merupakan salah satu punca insecurity itu develop dalam diri seseorang. Okay, next pula adalah macam having toxic parents or critical parents, partners,
relative, siblings. Mungkin masa kanak-kanak tu, masa kanak-kanak dia membesar dengan baik, dengan penuh kasih sayang daripada ibu bapa. Cuma apabila dia berjumpa dengan friends or partner, boyfriend and girlfriend, ataupun husband and wife, dia boleh develop insecurity itu. Okay, dari segi internal pula, adalah kepercayaan yang negatif terhadap diri sendiri. Bermula daripada external, dan kita rasa diri kita dan kita percaya yang kita tu negatif. Contohnya kita tu tidak berupaya untuk berjaya atau memajukan diri, something like that. So kita sudah percaya, kita sudah tanam kepercayaan negatif tu dalam diri kita. So itu bermaksud punca daripada diri sendiri. Okay, next adalah pertanyaan, adakah insecurity itu merupakan salah satu mental ataupun mental illness? Jawapannya adalah insecurity itu merupakan salah satu ciri-ciri mental illness. Cuma kita tidak boleh melabel seseorang itu mengalami ataupun menghidapi mental illness. Sebab untuk melabel atau mendiagnose seseorang sebagai pesakit mental atau mempunyai having a mental illness, dia kena melalui beberapa prosedur ataupun beberapa proses. Oh, sekiranya seseorang itu dia rasa dia ada mengalami insecurity yang tahap tinggi, yang sampai fungsi hidup dia pun terganggu. Contoh fungsi hidup terganggu ni maksud saya dia sudah tidak boleh mengurus diri dia sendiri, terlalu takut untuk berhadapan dengan orang lain. Saya sarankan untuk mendapatkan bantuan daripada golongan yang profesional. Okay, untuk mereka yang berusaha untuk overcome perasaan insecurity ini, saya ada beberapa forgive the past. Sekiranya seseorang itu mengalami sekiranya seseorang itu mengalami insecurity daripada zaman remaja ataupun kanak-kanak, kita forgive because we need to move on. Jadi kita tidak boleh berpegang kepada perkara lalu. So first thing we need to do is to forgive the past. Maafkanlah ibu bapa, relative, friend, partner anda yang lepas untuk move on. Ya, memang tidak mudah, cuma kita mahu menjadi manusia yang lebih baik. So that's what we need to do. Learn to accept yourself. Belajar untuk menerima diri sendiri. Kita memang, kita tahu kita ada kelemahan dan kelebihan, dan kelemahan itu yang membuatkan kita rasa insecure, tidak selamat atau tidak yakin. Tapi kita terima kita ada kekurangan, orang lain pun ada kekurangan. So, kekurangan itu mungkin kita boleh perbaiki. Dan kalau kita, contohnya kekurangan itu memang tidak boleh diperbaiki, kita fokus kepada kelebihan kita. Kita terima diri kita seadanya. Okay, next adalah stop membanding-bandingkan. Contohnya, ini untuk nasihat untuk ibu bapa, adik-adik saya, kakak-kakak, anti-anti yang mempunyai anak ataupun yang mempunyai anak buah semua tu kan. Please stop comparing your children. Jangan membanding-bandingkan anak saya yang ini lebih begini, yang ini lebih begini, di hadapan anak-anak itu sendiri. Ia akan develop perasaan insecurity. So stop comparing. Kepada mereka yang mengalami insecurity juga, stop comparing yourself. Ianya tidak baik untuk kesehatan diri kita, emosi kita. That's all. That's 3 steps and tips. Ada banyak lagi, and mungkin saya akan share the next video lah. So that's all for today's video. Saya harap video pada kali ini dapat memberi sedikit manfaat kepada anda semua yang menonton. Dan sekiranya anda rasa video ini perlu dikongsikan dengan pada rakan-rakan atau family anda, jangan malu untuk kongsikan. Dan kita berjumpa lagi di next video. Mungkin kita bincangkan another topic, isu-isu semasa. So
Sampai jumpa di next video. Bye!